Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Peserta program All Star Gegar Vaganza Siti Nurdiana mengakui sukar membuang gaya nyanyian tersendiri sekaligus menyaksikan dia dilihat sentiasa kekal berada dalam zon selesa. Menurut penyanyi yang mesra disapa sebagai Nana ini, dia gembira mengekalkan identiti sendiri namun mengakui sekiranya diminta untuk membawakan watak lain dalam lagu yang berbeza, penambahbaikan perlu dilakukan. Saya gembira menjadi diri sendiri dan menerusi lagu Baby One More Time, nyanyian asal Britney Spears itu, saya bangga berjaya paksa diri untuk melakukan sesuatu yang berbeza. Bagaimanapun saya akui, apa yang Datuk Syafinas tegur tu ada betulnya. Saya ni macam susah nak buang ton suara Siti Nurdiana tu daripada diri. Tak tahu macam mana sebab jati diri saya terlalu kuat. Betullah, saya kena ubah untuk bawa watak lain dalam lagu berbeza, kata Siti Nurdiana. Nana berkata demikian semasa ditemui usai program ESGV yang berlangsung di auditorium Majlis Bendaraya Shah Alam MBSA semalam. Terdahulu, Nana dikritik Syafinas menerusi persembahannya di pentas pertandingan tersebut yang menyaksikannya membawakan lagu nyanyian asal penyanyi pop popular antarabangsa tersebut. Mengulas mengenai persembahannya, kata Nana, dia bimbang tidak dapat membawakan lagu bahasa Inggris dengan baik dan berikutan itu telah membuat latihan padat sepanjang seminggu tempo diberikan. Lagu tu memang saya biasa dengar tapi tak pernah bawakan di mana-mana show. Jadi bila diberi tugasan tu, saya tak nafikan memang agak mencabar. Seminggu saya dengar lagu tu berulang-ulang untuk berlatih. Saya sampai tanya dengan anak saya untuk periksa sebutan bahasa Inggris dengan betul. Sebenarnya saya sangat takut dengan Syafinas sebab dia seorang juri yang sangat teliti. Terutama dari segi sebutan, Syafinas sangat menitik beratkan aspek itu. Sebab tu saya banyak kali berlatih dengar lagu itu, tapi bila dia kata okey, alhamdulillah bermakna dia sukalah dengan peningkatan saya, kata Siti Nurdiana. Dalam pada itu, ditanya mengenai tugasannya membawakan lagu teringin nyanyian asal Shima pada minggu hadapan, Nana mengakui teruja untuk berduet dengan Emelina. Katanya Emelina merupakan penyanyi yang mempunyai tona suara yang lebih kurang sama dengannya dan diyakini bakal menyuntik satu persembahan yang seimbang sebagai pasangan duet. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.